Baiklah, seterusnya kita akan menjemput Negeri Sembilan. Saya penuh hormat menjemput saudara Suhaib Mizan bin Biza, Ketua Pemuda UMNO bahagian Tampin untuk membahaskan usul. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dia memang lain macam, memang rostrum belah kiri ni memang pilihan hati ke apa? Patutnya pakai rostrum belah kanan ya. Dekat. Ha? Dah dekat, boleh ya? Ngasih. Boleh. Teruskan. Sebelum tu, ketua, saya ingin menyampaikan yang bahawa YB Datuk Saiful Yazan Adut Kawasan Johor telah menjalani apa serangan jantung semasa perjalanan ke sini. Dia sekarang sedang dirawat di IJN dan telah dipasang stand lah. Dan saya mohon sahabat-sahabat semua doakan agar sahabat saya Adun Johor sehat seperti sedia kala. InsyaAllah. InsyaAllah. Negeri Sembilan, Negeri Beradat. Masakan Minang lomak bercili. Mari kita sama bermasyarakat. Kukuhkan jati diri, saling melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka bicara, kata disusun penuh makna. Makna kejiwa, perjuangan terus membara. Yang berhormat Dr. Akmal bin Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Yang berhormat YB Hairy Muhammad Shah, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Wakil Majlis Kerja Tertinggi Barisan Esko Pemuda UMNO Malaysia dan Sidang Perwakilan semua. Sidang Dewan yang dihormati, sebelum saya meneruskan bicara, saya pohon untuk perwakilan untuk sama-sama berdiri. Boleh? Dah potong-potong ni kita berdiri bagi fresh dulu kan? Boleh? Kita sama-sama berdiri dulu. Dan kita berikan tepukan gemuruh kepada YB Ketua Pemuda, YB Naib Ketua Pemuda, Barisan Esko dan diri kita diri sendiri semua di atas kerja keras dan kemenangan bergaya merampas kerusi di Dun Negeri baru-baru ini. Tahniah sahabat kita YB Asmawi Adun Negeri. Bertambahlah juga yang berhormat di dalam pemuda ini. Pastinya kemenangan ini adalah kemenangan untuk kita semua. Hei pemuda! Terima kasih sahabat-sahabat, para perwakilan semua. Menjelang PRU ke-16, tempoh masa yang masih berbaki, perlu kita teliti untuk kita segala strategi gerak kerja parti menjadi matlamat, mempunyai hala tuju yang pasti. Gerak kerja sayap wanita, pemuda dan puteri memerlukan penyusunan semula yang berintegriti dan dipercayai. Jika ada sebarang dasar, SOP atau sistem baru yang ingin digunakan, laksanakanlah di peringkat awal dengan berkesan, bukan di saat akhir yang mengundang petaka. Postmortem dan perbincangan yang dilakukan sebelum ini perlulah diambil tindakan, bukanlah sekadar retorik dan perbincangan kosong. Saudara para pejuang bangsa, kita perlu sedar, tiada masa lagi untuk berdondang sayang dan honeymoon ke bulan bintang, kerana genderang perang telah dicanang dan semboyan telah pun kenegaran. Dahulu kepimpinan kita sangat dominan, namun sekarang lebih banyak mengharap ihsan. Carilah semula kekuatan yang hilang dan menangi semula hati ahli-ahli parti yang tersakiti, bak kata perbilangan adat pepatih. Kok mengukur biarlah sama panjang, kok menimbang biarlah sama berat.
Kok membahagi biarlah sama banyak. Tidak boleh dilebihkan untuk diri sendiri. Tidak boleh dikurangkan untuk orang lain. Sidang hadirin sekalian, kebersamaan adalah penentu yang menjadi pencapaian parti. Keramat kita, kita semua adalah ejen perubahan yang mencorak pelan strategik dan lebih mampan dalam memastikan pengurusan penyampaian perkhidmatan yang tangkas dan berprestasi cemerlang agar UMNO terus diterima dan relevan sepanjang zaman. Namun begitu, pemimpin yang bijaksana tidak melakukan perubahan secara drastik tetapi memperhalusi terlebih dahulu ruang-ruang penambahbaikan yang perlu diberi keutamaan. Semua pihak dan kepimpinan perlu bergerak bersama dalam apa jua keadaan dan akur setiap keputusan. Kebenaran perlu disusun di peringkat cawangan, bahagian, negeri hinggalah keputusan tertinggi. Jangan ada lagi yang bergerak secara solo. Tiga sayap utama parti perlu bekerjasama dan saling lengkap melengkapi. Kata peribahasa orang lama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jangan menangguk di air yang keruh, menahan luka di pergentingan. Hal kecil jangan dibesar-besarkan, balah yang panjang hendaklah dipendekkan. Bersatu, mari kita bersatu, sebelum retak menjadi belah. Berpadu, mari kita berpadu, sebelum perpaduan menjadi debu. Tuan-tuan, yakinlah, percaya ada keputusan yang dibuat oleh parti dan berilah sokongan sepenuhnya dengan ikhlas. Kepimpinan silih berganti, tetapi parti akan terus kekal sejati. Jika ada pengkhianatan kepada kepimpinan, itu bermakna bukan khianat kepada individu, tetapi khianat kepada parti sendiri. Tegurlah kepada pemimpin perlu kena pada cara dan platformnya, dan parti lain juga bergolak bersengketa, tetapi diselesaikan secara dalaman. Bak kata pepatah lama, bagai menarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Bergaduh adik-beradik, jangan sampai rumah sebelah terdengar. Sidang hadirin sekalian, Negeri Sembilan antara negeri yang masih menjadi kubu kuat UMNO menunjukkan prestasi cemerlang dalam PRU yang lepas dan PRN yang lepas. Itu adalah fakta yang tidak boleh disangkal. UMNO Pusat perlu memberi perhatian, sokongan dan dokongan kepada UMNO Negeri Sembilan. Kerana sudah pastinya pembangkang akan cuba memecahkan kubu kuat UMNO di Negeri Sembilan. UMNO Pusat seharusnya membantu UMNO Negeri Sembilan mendapatkan pengiktirafan sewajarnya sebagai sebahagian kerajaan perpaduan. Tidak keterlaluanlah sekiranya saya menyatakan bahawa kepimpinan pemuda di Negeri Sembilan perlu diberi tempat dan peranan dalam kerajaan perpaduan. Terima kasih juga kepada pengusi Pohongan UMNO Negeri Sembilan, Datuk Sri Jalaluddin alias yang sentiasa memberi ruang dan peluang kepada kepimpinan pemuda di Negeri Sembilan. Kalau kubu ini tidak dipertahankan, akan berlakulah. Kalau tak patah tiat, kalau tak luka congek, kalau ketulahan, tujuh keturunan hilang pesaka, tujuh musim padi tak jadi. Para perwakilan sekian, UMNO Pusat perlu memastikan kerajaan di peringkat persekutuan memainkan peranan dan mengambil langkah segera dalam meraih sokongan pengundi-pengundi FEDA. Ketika ini kepimpinan FEDA dilihat tidak memberi kerjasama kepada dan bantuan secara baik kepada UMNO di peringkat akar umbi dalam memilih sokongan pengundi FEDA. Segala isu-isu berbangkit berkenaan FEDA perlu diselesaikan segera menjelang PRU 16.
adalah menjadi satu kerugian isu FEDA tidak diberi perhatian kerana FEDA ini adalah bukti kejayaan kepimpinan kita terdahulu. Mohon menggulung. Sidang perwakilan UMNO Pusat perlu segera come out dengan relatif dan strategi bagaimana untuk meningkatkan sokongan pengundi Melayu UMNO terus kekal dengan identiti sebagai parti berasas Melayu Islam terbesar yang memperjuangkan agenda-agenda Melayu. Marilah kita membina sebuah kekuatan pemerintahan yang memiliki ciri-ciri baldatun taibatun warabbun ghafur. UMNO jangan terlalu selesa dengan peningkatan sokongan bukan Melayu sewaktu PRN 2023 yang lalu kerana UMNO dibertanding di kerusi majoriti Melayu. Macam-macam perkara luar jangka boleh berlaku pada masa akan datang. UMNO tidak boleh bergantung harap dan berpaut pada pihak lain tetapi perlu kembali tingkatkan keupayaan parti. Akhir kalam, Allah telah berpesan kepada kita dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang antaranya bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu tidak melakukan keadilan. Sikap adil itu terlebih hampir kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Sebelum lidah menutup bicara, ambillah manfaat berbentuk mufakat kerana mufakat itu membawa berkat. Terimalah serangkap pantun daripada saya. Kelapa muda dihinggap sang rama-rama. Pohonnya teguh, tumbuh merata. Hei pemuda, kita gerak bersama. Ayo pemuda, cara kita. Negeri Sembilan mohon bercadang. Warisat sekian wabillah taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.